Salam sehat, sobat yang saya kasihi. Keindahan dalam perbedaan. Salah satu bukti kemegahan karya Tuhan adalah ketika dunia ini penuh dengan warna-warni. Tidak selamanya pagi, tidak selamanya siang, bahkan tidak selamanya malam. Harmonisasi alam semesta penuh dengan laksana lukisan yang agung dan penuh kemuliaan. Ada garisan-garisan bukit, ada dinamika ombak di lautan, dan langit yang merona cemerlang. Begitulah keindahan ini, muncul dari warna-warni yang beraneka ragam. Maka sepantasnya lah kita tidak menghindari perbedaan. Tidak selayaknya kita merusak harmonisasi karya kebesaran Tuhan yang begitu indah. Nikmatilah keindahan dalam perbedaan yang dituangkan dalam satu kanvas dan diikat dalam satu bingkai. Itulah kanvas Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda namun tetap satu. Itulah bingkai Pancasila. Dasar negara yang begitu kokoh. Selamat Hari Kesaktian Pancasila. Jayalah Indonesiaku. Ya Bapa, aku serahkan hidupku ke dalam tanganmu, juga saudara-saudaraku yang lain. Amin. Kesudahan Kasih Tuhan. Tulisan ini dikumpulkan menjadi satu buku dan mudah-mudahan bermanfaat bagi pembacanya. Tuhan Mantapkan Langkahku, Pendeta Midian KH Sirait MTH, Preses HKBP Distrik 8 DKI Jakarta Raya. Sikap dan peran pendeta HKBP di era revolusi industri 4.0. Buku karya Pendeta Midian KH Sirait. Panggilan Merawat Masa Depan, buku karya Pendeta Midian KH Sirait. Disajikan sederhana dengan gaya penulisan populer, menjadikan isi buku ini hangat dan perlu dibaca.